memperingati HUT RI ke-73, Paguron Gajah Putih Megapaksi Pusaka menggelar atraksi-atraksi atau debus yang dipimpin oleh Adang Aji Saipuloh yang beralamatkan Kampung Gunung Dukuh RT 0109 Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Dalam sambutannya, pimpinan Gajah Putih Bapak Adang mengharapkan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap seni budaya pencak silat, khususnya Paguron Gajah Putih Megapaksi Pusaka, sebagai kesenian yang harus dilestarikan dalam keragaman seni dan budaya yang ada di wilayah Desa Citapen pada khususnya. Kemerdekaan antara jawara, ulama, umaro, mohon dicatat di hari proklamasi kemerdekaan ya Agustus. Mudah-mudahan bukan sekedar dikenang, tapi harus dikembangkan dan wajib dijaga. Pemerintah kelas atas terus direspon. Panginten mentok nate di kelas-kelas antara kecamatan, desa, RT, RW. Anu kirang merhatoskeun karena nilai-nilai budaya Pasundan, khususnya paguron seni budaya pencaksilat Gajah Putih Megapaksi Pusaka, umumna dunia persilatan. Mohon dicatat. Hoyong dikembangkan, oke, hoyong dilindungi secara hukum. Acara ditutup dengan atraksi-atraksi dari Paguron Gajah Putih Megapaksi Pusaka. Dari Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, kontributor Bandung Barat dan Dudi mengabarkan.